Hai sahabat BRI, udah tahu belum caranya buka rekening Giro BRI melalui website? Yuk ikut saya untuk mendapat kemudahan menjadi pengguna Giro BRI. Tenang aja, caranya mudah banget kok. Langkah pertama, masuk ke halaman bukarekening.bri.co.id. Setelah masuk, kemudian klik buka rekening, baca dengan seksama, dan persiapkan dokumen yang diminta ya. Lalu klik lagi buka rekening. Nah, setelah itu sahabat BRI bebas memilih jenis rekening yang diinginkan. Pilih Giro BRI. Sahabat BRI tahu nggak, Giro BRI memiliki banyak keunggulan, seperti aksesibilitas kartu debit Giro, dan banyak fasilitas transaksi seperti BRIMO, CMS, BRICAMS, BRIVA, IBIS, CEK, dan BG, serta suku bunga kompetitif tersedia dalam rupiah dan falas. Berikut adalah persyaratan dan biaya yang perlu dipenuhi agar bisa membuka rekening Giro BRI. Yuk kita mulai langkah-langkah membuka rekening dengan pilih kantor BRI terdekat Anda. Lalu siapkan dokumen yang dibutuhkan. Pertama, foto KTP Anda. Selanjutnya, lakukan foto selfie dengan KTP. Pastikan kartu identitas yang digunakan sama dan KTP tidak menutupi wajah. Lakukan foto hingga terlihat jelas. Lalu jangan lupa foto NPWP Anda. Kemudian, isi tanda tangan di kotak yang sudah disediakan, lalu upload. Setelah tanda tangan, saatnya mengisi kelengkapan data diri Anda seperti nik, nama, tanggal lahir, nomor handphone, email, dan nama gadis ibu kandung. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Nah, setelah itu, sahabat BRI akan menerima kode OTP. Eits, kode OTP-nya jangan dikasih tahu siapa-siapa ya. Isi kode OTP, lalu jangan lupa setor biaya administrasinya ya. Yeay, pembukaan rekeningnya berhasil. Mudah banget kan? Yuk, nikmati banyak kemudahan dengan rekening Giro BRI. Sampai jumpa!